di kala gelapnya cita-cita bangsa. Hadirnya eksis menggenapi keinginan untuk merdeka. Bukan dengan senjata, pedang atau tembakan, dia andalkan akal pikiran, disebutlah sebagai pendidikan. Dijadikan sebagai pondasi utama melawan penjajah. Pembebas penat penjajah, pembebas penat keterbelakangan, pembawa semangat Tut Uri Handayani. Dialah sosok istimewa, sosok bijaksana, sosok pahlawan bangsa, sosok berjasa menuju Indonesia merdeka.